Hello guys, welcome back to my channel. If this is your first time visiting my channel, my name is Felix. I'm a YouTube content creator from Indonesia. Halo semuanya, perkenal nama gue Felix. Gue adalah seorang YouTube content creator dari Indonesia. Dan gue udah nungguin banget video lengkap dari Kak Unge kemarin. Nggak kemarin sih, 2 hari yang lalu ya berarti. Kak Unge atau BCL atau Bunga Citra Lestari atau Kak BCL atau BCL Sinclair. Itu buat semacam acara gitu, sebentar doang sih. Itu dinamain Bachelor's Attic. Jadi dia tampil di attic itu kayak semacam rumah halaman gitu di bawah atap rumah BCL gitu. Ibaratnya Bachelor's Attic dari atap rumah BCL ya, berarti dari rumah BCL gitu. Nah, dia perform 3 lagu. Yang pertama ini adalah lagu pertama, lagu yang membuat dia viral. Kayaknya lagu dulu banget, zaman-zaman dulu, itu Cinta Pertama Sunny. Nama dari nama konser Melangkah Lagi Bachelor's Attic. Udah gitu yang kedua, Karena Aku Cinta Kau. Dan yang ketiga yang baru dia rilis, 12 Tahun Terindah. Dimana ini kayak meringkas perjalanan panjang dia sih, Sunny, perjalanan awal gitu kan, cinta pertama dia ke almarhum Ashraf. Nah, udah gitu yang kedua ini Karena Aku Cinta Kau, karena menurut gue mungkin Kak Unge punya memori yang terdalam dengan almarhum, dengan lagu ini gitu, dimana dia perform lagu ini dan dilihat sama Eyang Habibie juga. Waktu itu almarhum Eyang Habibie dilihat dari almarhum Ashraf juga, yang waktu itu di konsernya gitu. Dan itu kayak menengahi gitu loh, maksudnya kan Cinta Pertama sama almarhum Ashraf, nah Karena Aku Cinta Kau, aku cinta kayak di tengah-tengah gitu, lagi menikmati si rasa cinta itu. Dan 12 Tahun Terindah closingnya kayak akhir, bukan akhir siapa ya, maksudnya setelah almarhum udah gak ada gitu kan, meninggal, dan akhirnya ya 12 tahun terindah kayak untuk merap up, karena kayak gue ada cinta lo, gue cinta pertama gue lo, dan ini udah menjadi 12 tahun terindah gue bersama lo, kayak gitu. Jadi kayak pembukaan pada saat menjalani ringkasannya kayak gitu. Nah, jadi setelah gue lihat patternnya, pintar juga sih untuk membuat kayak gini. Oke, kita mau langsung, gue mau langsung ngecek aja dari Sunny dulu. Kita lihat dulu reaction Sunny dari BCL Cinta Pertama Melangkah Lagi performing from Bachelor's Attic. So okay, let's go, let's check, let's react. Aw, bangkunya. Oke. Okay, 3, 2, 1, go. Kak Unge. Yes. Dibuat agak lebih ngerok kayak ini ya. Dibuat lebih ngerok gitu. Sunny. Kok gue sedih banget sih ngeliat mata Kak Unge tuh kayaknya abis sedih banget, kayak abis nangis banget matanya kayaknya. Karena ya tetap susah dong kehilangan gitu, separuh jiwa lah ibaratnya. Dan by the way, dekorasi-dekorasi di rumah Kak Unge keren loh, dengan si bunga-bunganya itu, dan musiknya ini buang agak ngerok-ngerok gitu ya, lebih powerful. Kalau biasa kan lebih yang kayak aku berdoa, lebih yang kayak santai gitu kan. Dia lebih ngejeng-ngejeng gitu. Cinta padaku tiap kali. Ini penasaran Gobel Awards ya, yang dimenangin sama Kak Unge. Lebih apa ya, berpower gitu lagunya. Tuh kan ada bunganya. Oh iya bener, Panasonic Gobel Awards. Yang tata ruang ininya keren sih. Ini ada piala-pialanya, sebelahnya bunga-bunga. Sunny. Kabarku baik-baik.
Sunny. Tanyakan aku, cintakah aku padamu? Setiap kali aku berlutut. Emosinya sih bener-bener bermain banget ini Kak Unge. Bener-bener bermain, gesturnya, body language-nya bener-bener. Dan sumpah gue demen banget sama tata ruang ini, desainnya lo keren banget. Kayak minimalis tapi sweet tapi keren, colorful. Gimana yang ngeset ini sih keren banget. Tuh, bunga berwarna di sini di belakang piala ada bunga, ada meja juga tertata dengan rapi banget. Vokalnya juga bersih banget Kak Unge. Ya kan gue bilang lebih berpower. Kok? Jadi dibuat begini, keren juga. Aslinya nggak ada ya kayaknya. Dan Kak Unge tahu ngejarang ke mic sih. Ya juri idol men tahu ngerti cara buat nyanyi nggak nempel mic terus, ngejarak miking tekniknya itu juga bagus banget. Dan aransemennya dibikin kayak begini luar biasa sih, keren banget. Falsetnya, beltingnya Kak Unge, wow, main dinamikanya, ekspresinya, udah feeling mah nggak usah ngomong ini. Cinta pertamanya ke Ashraf udah pasti kebayang almarhum Ashraf terus udah. Cuma kayaknya aduh gue ngeliat mukanya kayaknya masih berat banget nyanyi lagu ini sih. Gimana lagu yang berikutnya Karena Aku Cinta Kau sama yang 12 tahun itu lebih berat lagi sih pasti. Tuh kan, berat banget nyanyi lagu ini. Oke, Karena Aku Cinta Kau ya. Oke. Oke, 3, 2, 1, go. Ini lebih berat lagi nih lagu ini. Kayak maksudnya gue di sini masih ngelihat kayak Kak Unge berusaha untuk senyum, berusaha untuk tegar, menunjukkan bahwa oh ya I'm fine, tapi ya tetap aja masih terlihat ada luka yang sangat ada luka yang sangat dalam gitu loh. Yang it can't be healed with anything gitu. Dan penempatan buat online-nya menunjukkan si drummernya, gitarisnya, bassisnya, pianisnya itu bagus banget untuk shoot-shootnya gitu loh. Di segmen-segmen di kayak dibikin frame-frame gitu bagus banget sih pembagiannya. Tuh kayak berusaha untuk tegar tapi kayaknya aduh masih berasa kesedihan banget di balik senyumnya itu loh, di balik senyum Kak Unge. Yang bilang gue bakal clear banget suaranya dan tahu kalau ini kan mepet kan dekat yang pas tadi belting dijauhin, enak banget sih. Iya, yang tadi awal cinta pertama, nah ini udah sama almarhum Ashraf nih. Dibilang lo kalau ada apa-apa lo jangan usah percaya nih, karena gue bener-bener cinta sama lo. Lo kalau misalnya ada bilang gue cinta yang lain, udah nggak usah percaya, gue beneran cinta sama lo. Ada yang bilang gue baik, jangan kau dengar. Kalau gue nggak baik lo jangan dengar, gue nih beneran. Jadi cinta pertama pas mungkin kenal, nah ini pas udah sama almarhum Ashraf. Ku menolak. Ku ingat kau. Saat kau rindu aku juga rasa. Kau selalu ingin denganku. Ku lakukan yang terbaik yang bisa. Miking tekniknya, gestur-gestur Kak Unge, ekspresi luar biasa. Gue menikmatinnya ya, gak ada yang terlalu gue mau reaction tuh. Tapi segmen-segmen untuk si videonya bagus sih. Dibikin pianonya di bawah begitu, kirinya ada gitar, ada bass. Enak sih tuh, drumnya dibikin setengah-setengah frame Kak Unge, di set lagi. Sebenarnya aku
Tentang cinta yang datang mendekat, ku menolak. Semua itu karena ku cinta kau. Kau. Aku ku ingat kau. Juga rasa kau selalu ingin denganku. Ini, ah ini berat banget ya buat nyanyi. Ku ingin denganmu tapi set pasti ngebayangin deh. Ku gak bisa ngebayangin nyanyi lagu kayak gini dan tiba-tiba ngebayangin dan man gimana itu rasanya. Yang terbaik yang bisa. Tuh, tadi pas tarikan-tarikan nafas denger gak sih? Kayak berat banget, kayak sambil mau nahan nangis gitu loh. It's hard man, it's really hard. Ku cinta kau, ku cinta kau. Berat banget gak sih nyanyi kayak gini? Man, kaungnya udah ngeliat ke atas aja. Oh, tuh, baik gak sih? Kayak senyum tapi kayak sedih tapi aduh gimana gitu loh. Susah banget lah pasti. Gitu loh, kayak lu bisa ngebayangin gak sih gimana rasanya? Berat banget. Oke, ini 12 tahun terindah ya. Ini benar-benar kayak penutupan closingnya, benar-benar closingnya. Ini benar-benar dari hati Kak Unge sih ini. Oke, kita langsung masuk ke lagu ketiga 12 tahun terindah. 12 Greatest Years. Melangkah lagi performing from Bachelor's Attic. So, oke, 3, 2, 1, go. Jadi kayak merangkum semua perjalanan Kak Unge sama Almano Ashraf ya di lagu ini. Aku berenung mengagihkan dirimu. Jalani kari bersama versi kecil. Tuh, kaungnya kayak sedih banget, tapi kayak ketika kecil dirimu ngebayangin Noah, jadi senyum lagi, bahagia lagi ngebayangin Noah. Untuk menerima, oh terima kasih, Tuhan kau telah berikan 12 tahun terindah bersama dirinya. Menjalani cinta. Telan dengan apapun di dunia. Emang pronunciation Kak Unge, cara nyanyinya emang udah sweet. Ditambah ini benar-benar menjiwai dan benar-benar ya yang ada di hati dan pikiran Kak Unge sekarang ya ini gitu. Jadi benar-benar sweet tapi ada sedihnya, ada mellownya, ada campur deh semua deh. Pemelani. Tuh kan, tuh. Tadi berasa banget tuh emosi, mau nangis kaumnya di sini. Tuhan kau telah berikan 12 tahun terindah bersama dirinya. Oh, pas tarik napas tuh coba aja dengerin.
ini benar-benar sambil nahan air mata nih. Habis selesai ini pasti nangis sih menurut gue. Ini cuma di depan kamera ditahan aja air matanya. Tuh, tuh dengerin aja. Ini emosional banget beneran. She's so broken man. Ya udah pasti lah. Apa ya, terhancur banget gitu. Tapi seneng gue ngeliat Kak Unge mau berkarya, coba berjalan terus, dan gue seneng untuk apa namanya, mamanya almarhum, ibunya almarhum Ashraf juga mendukung Kak Unge dengan sepenuh, Unge you need to move on, kayak gitu-gitu, dan you need to keep going forward. Gue seneng dengan supportnya untuk Kak Bunga bisa maju terus gitu, dan mulai, tuh kan matanya udah berkaca-kaca parah. Tapi ya dia udah berusaha let it go, berusaha tersenyum, let it be, dan dia fokus untuk Noah sekarang. Wow, ini this really packs a punch, man. This really packs a punch, like bomb, like man. Ini benar-benar. Tuh. Tadi pas nonton terakhir ngeliat gak kayak bener-bener mau nangis banget, bener-bener kayak mau nangis Kak Unge. Jadi se-emosional itu, dan emang se-emosional itu lah. Ya maksudnya it's not easy man. Maksudnya itu suaminya, itu almarhum suaminya, dan mereka having fun bareng, dan ngeliat itu emang apa ya, waktu itu kan sebelum Idol lah, abis duet sama Nuka itu kan minggu depannya absen pergi ke US kan, yang US Fashion Week atau apa, jalan-jalan. Jadi itu benar-benar kenangan terakhir, karena abis itu kan minggu depannya Idol. Nah abis Idol itu yang sama ada Kahitna kan, abis itu yang di top 3 kan. Nah itu ya who knows gitu, makanya apa ya, ya spend time with your loved ones itu yang paling penting gitu, dan bukan kemana atau ngapain, tapi bersama, tanpa kita kemana-mana dan tanpa kita ngapa-ngapain aja, itu yang terpenting, dan itu menjadi hal yang gak bisa ditukar menjadi apapun kan. Tidak dapat ditukar menjadi apapun, tidak akan kutukar dengan apapun yang di dunia gitu ya. Ya ya, that summarizes it man. Kayak gue gak mau ngebahas soal teknik karena dia juri Idol juga, dan emang udah keren semuanya, udah bagus lah gitu, dan gue cuma mau apresiasi untuk keren profesionalismenya Kak Unge untuk gak mau apa ya, dia benar-benar nahan nangis, karena itu benar-benar kelihatan banget dia nahan nangis, bahkan dari lagu pertama sampai lagu ketiga terakhir. Jadi gue cuma mau ucapin, I just wanna say that stay strong Kak Unge, stay strong. Yeah, I know it's hard that, but you must move on from Noah, and you must keep going on forward. Apa ya, ketika ada perasaan yang ada di hati, curahkan itu di dalam bentuk lagu, karena menurut gua sih ketika orang ada masalah, ketika orang ada perasaan yang ibaratnya kegalauan di dalam diri, mending dituliskan di dalam lagu, bukan masalah untuk komersialitas dan duit, tapi lebih ke arah supaya bisa membagi, supaya bisa gitu loh, bisa ada teman yang bisa sesama untuk sharing di kolom komen gitu, dengan kayak gini gitu, untuk ada yang support gitu dengan berupa karya kayak gini, dan almarhum Ashraf juga pasti akan seneng gitu, karena kayak tetap stay strong, tetap keep going forward, dan dia lihat data sana bahwa wah istri gue mantep nih, kayak gitu, kayak Unge can stay strong kayak gitu sih. Jadi kayak lebih ke arah stay strong, keep going forward, berkarya terus, dan selalu menjadi inspirasi untuk Noah, keluarga, dan seluruh masyarakat, terutama juga BCL fans juga ya, untuk fans yang Kak Unge juga. Oke, kayaknya segitu dulu untuk reaction gue. Pokoknya semangat terus Kak Unge untuk BCLicious ya. Kalau gue gak salah, maaf kalau misal gue salah fansnya. BCLicious. Terus dukung Kak Unge through this time. Supaya Kak Unge bisa ngelewatin ini dan menjadi semakin kuat dengan ya kejadian ini gitu. Dan untuk Noah juga bisa ya menjadi apa ya, menjadi panutan, menjadi penerus almarhum Ashraf gitu kan, dengan versi kecil yang ada di dunia ya Noah gitu. So I guess that's it for my reaction today. Hope you like it, hope you enjoy it. Until we meet next time in another reaction video. Bye.